Saya sudah tertanam ya, dan sekarang saya coba pruning beberapa persen ya, karena menurut yang saya terima ya, informasi dari teman-teman di bonsai, kalau ganti media usahakan daunnya dikurangi beberapa persen, katanya agar mengurangi penguapan ya. Tapi jujur saya tidak ataupun belum paham ya, penguapan seperti apa dan pengaruhnya apa pada saat dia ganti media ataupun program akar ya. Bagi yang lebih berpengalaman mungkin tentang ganti media dan pindah pot, mohon komen di bawah ya, agar kita bisa tetap saling. Ganti pot otomatis menambahkan media ya, karena pot yang saya pakai lebih besar, dan sekalian juga saya atur perakarannya ya. Nah, kalau dari depan sih ini terlihat bagus ya, lumayan besar di bawahnya ya, tapi dari samping dia agak kurus ya, dan di sini juga ada akar di atas saya sisakan. Padahal akar yang saya pakai adalah akar yang paling bawah ya, karena ini hasil cangkok, jadi dia tumbuh dua akar ya, di atas dan di bawah kemarin, karena saya memotongnya pas di cangkokannya ya, bagian bawah. Saya tidak buka dulu, kemarin saya tanam langsung sama plastik-plastiknya dan media cangkoknya juga. Jadi setelah saya buka kemarin, dia akarnya ada di atas dan di bawah, kemudian saya seleksi dan sisakan di bawah, dan kebetulan ini ada dua di posisi depan ya. Di posisi depan akar paling bawah itu kurang ya, sedikit ataupun bahkan nyaris tidak ada ya. Jadi saya sisakan ini, saya coba untuk menutupi ataupun mengisi akar pada bagian depan ya. Maka dari itu saya sisakan yang ini. Dan untuk perkembangannya nanti, untuk lebih memaksimalkan bentuk bawahnya ataupun memperbesar bentuk bawahnya, mungkin akan saya atau kita bisa tambahkan dengan cara menempel bibit ya. Untuk di sini bisa kita tempel, karena ini jenis kimeng, jenis pikus, jadi saya rasa mudah untuk menempelnya, dan dia bisa menyatu ya sesuai pengalaman saya, lain dengan bahan yang lain yang berbatang keras. Saya pernah coba praktekkan pada sancang, memang tidak ataupun belum ada yang menyatu, tapi yang menempel sudah ada ya, bisa menempel tapi tidak tahu mau menyatu atau tidak. Saya sisakan beberapa cabang ya, cabang utama yang akan saya pakai ke depannya. Sekarang saya fokus untuk pembesaran dulu untuk keseimbangannya. Nanti pada akhirnya saya akan potong pres untuk menumbuhkan anak cabang baru ya, yang bisa saya olah untuk lebih merapatkan bonsai saya ini ke depannya. Dan tadi seperti yang saya bilang tadi ya, untuk penguapan tadi saya bilang belum terlalu paham, dan karena rasa penasaran saya langsung membaca dari sumber ya, sumber yang mungkin lumayan terpercaya ya. Jadi penjelasannya, untuk penguapan itu pada saat kita program akar ataupun pecah batang, otomatis kita akan mengangkat pohon kita dari media ya. Jadi pada saat kita mulai program akar ataupun pecah batang, mulai menata akar, otomatis kita akan mengangkat pohon dari media tanam ya. Jadi pada saat itu air akan berhenti masuk ke pohon. Jadi pasokan air pada pohon sangat terbatas ya. Sedangkan cabang-cabang yang banyak itu perlu lumayan air ya. Artinya keseimbangan antara air yang diserap dan banyaknya cabang di ataupun daun di pohon kita. Jadi itulah menurut saya dan menurut yang saya baca tadi penyebab
mungkin bisa menyebabkan kegagalan pada bonsai atau mati ranting ya, paling bagus mati ranting ya, kalau tidak mati total ya. Jadi saya rasa memang perlu kita kurangi beberapa daun ataupun ranting-ranting pada bonsai kita pada saat program ataupun ganti media, pada saat kita melakukan pengangkatan pohon dari media tanam ya, sebelum kita tanam kembali ke media baru. Meskipun kita sudah tanam ke media baru, kerja dari pohon belum tentu langsung maksimal ya, karena dia perlu beradaptasi dulu dengan media baru, dengan air yang kita pakai nanti, untuk nanti dia bisa bekerja normal untuk diserap kembali ke pohon. Maka dari itu kita, ataupun menurut saya, memang perlu kita kurangi beberapa persen dari daun ataupun ranting cabang pada pohon kita, agar seimbang ya, antara dia perlu berapa air, sementara kan pasokannya terbatas. Jadi untuk mensuplai ke semua cabang ranting itu agar bisa seimbang lah dengan kerja akar yang menyerap air belum bisa maksimal pada saat kita melakukan proses ini ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya apa yang saya jelaskan, dan menurut saya itu memang benar ya, masuk akal maksud saya. Itulah saya mencoba berbagi ya, ya sampai saya nyari-nyari tadi. Mudah-mudahan ini bisa tetap bermanfaat, dan bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi juga ya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum sempat membaca ya, jadi saya bacakan terlebih dahulu, dan kebetulan kalian nonton channel saya.